saya tunjukkan teknik tu dan cara calculation untuk kita buat anggaran lah. Kita punya projection berapa kita boleh untung sebulan, dalam masa sebulan untuk part time trader. Assalamualaikum, welcome back to HBFX channel guys. So sekarang ni pukul 10.59 minit malam, hari Ahad. Market pun tutup. So kita sembang-sembang je lah pasal saya nak tanya soalan. Soalan yang biasa ditanya, berapa kita boleh dapat dengan trade forex ni? Lepas tu berapa modal yang diperlukan, modal yang sesuai lah yang diperlukan untuk trade forex ni. So soalan macam ni sebenarnya subjektif. Subjektif maksudnya bergantung pada teknik apa yang korang pakai, teknik apa yang korang belajar dan prediction lah, termasuk dalam teknik tadi kan. So saya ada beberapa teknik. Ada dua lah, ada dua teknik yang biasa orang yang baru trade pun boleh pakai, yang baru kenal chart pun boleh pakai. Ada pakai indicator, lagi satu naked chart, teknik scalping pakai naked chart. Tapi sangat mudah lah untuk dipakai. So kalau balik pada soalan tadi, berapa ribu boleh dapat kan, ataupun berapa puluh ribu boleh dapat, itu teknik. Teknik dan market, condition market, keadaan market forex ni. Kalau market tengah apa orang kata sideway, nak bergerak 30-40 pip pun susah, so kita pakai teknik ni. So kalau dia tengah ada trend, tengah bergerak 100-200 pip selamba je, itu kita boleh makan besar sikit. Kita tak boleh, orang kata apa, tak boleh nak satu benda yang fix. Tapi kita boleh buat satu money management menggunakan teknik yang korang pakai. Okay, katakan satu hari korang nak dapat sekian-sekian pip, kalikan dengan berapa lot yang korang pakai. Itu boleh kira berapa, boleh kira anggaran lah berapa korang boleh dapat sebulan. Saya nak share contoh macam ni kan. Daripada kosong macam ni, ni kalau baru lah, kalau baru daripada macam ni, serabut macam ni, terjadikan dia cantik macam ni. Simple lah, bukan cantik, simple macam ni. Dak-dak copy trading pun boleh cuba teknik ni. Dah tak payah copy trade lah kan. So, saya tunjukkan teknik tu dan cara calculation untuk kita buat anggaran lah. Kita punya projection berapa kita boleh untung sebulan, dalam masa sebulan untuk part time trader. Jom saya tunjuk sini. Okey, ni contoh yang pakai indicator lah, SOP dia. Yang kalau original yang macam gini kan, kalau kita baru install apa nama MT4 ni, dia memang macam inilah. So ni bila dah set up pakai indicator ni, ada macam ni. Sorry kalau apa nama sesema sikit, sengau-sengau sikit, sebab saya bawa baik sesema ni. Okay, ni yang pertama SOP nya tunggu arrow keluar. Inilah arrow ni, arrow ke bawah keluar. Okey, yang kedua tunggu dia rapat dengan MA. Ni MA yang warna kuning ni, MA apa nama, moving average. Yang ketiga tengok kod-kod ada apa-apa halangan. Contoh macam gini ke, support, ada support sini, ni agak kuat juga. Bukan kuat macam mana, dia akan patah balik sikit. Tapi masih dalam keadaan selamat. Nombor 4, hentak berderai. Ada dua je. Ni entry lah kan, hentak berderai tu. Kalau kita tak berderai masuk, kita berderai keluar. Ada dua je. So kalau kita entry kat sini, katakan satu, okay, tunggu arrow dah keluar. Arrow dah keluar, dia rapat dengan MA. So kita pun entry kat atas ni, betul? Kita entry kat atas ni, kat sini sampai bawah ni dah ada 140 pip. Okay, kita cerita pip dulu, jangan cerita berapa kita dapat dulu. Okay, okay, yang ni waktu siang. Ini yang petak-petak ni satu hari kan, 24 jam. Yang kita trade ni siang. Ini malam. Malam ni saya malas nak tengok sangat, sebab ni dah pukul 12 malam pun dia dah buat kecil-kecil macam ni. So ya, besoknya pun sama. Tunggu arrow keluar, arrow dah keluar, rapat dengan MA. So dia dah rapat dengan MA, tengok kok ada apa-apa halangan. So far so good, tak ada apa-apa halangan. Lepas tu 4, hentak berderai lagi. So kita pun entry kat sini. Entry floating sikit dalam berapa, 18 pip, 19 pip.
Then dia turun sampai malam, dapat lagi 230 pip. Okey, itu 2 hari. Ha, besoknya kan kita nampak sini, tunggu aero keluar. Nombor 1 aero dah keluar, rapat MA, dia dah rapat MA. Nombor 3 tengok kok ada apa-apa halangan. Yes, ada halangan kat sini. Ha, so nak kena hati-hati. Kalau dah nampak macam ini, ada obstacle macam ni, janganlah entry. Ha, tunggu dulu ataupun macam macam tak yakin ni, tak confident ni, ada ni kan signal ada keluar. Tapi ada resistance kat sini. So kalau 50-50 jangan entry. So tinggalkan. Tunggu nextnya. Okey, nombor yang kendiannya ni lebih kurang pukul lebih kurang malam kot, petang malam macam tu. Okey, nombor 1 keluar aero, aero dah keluar, rapat MA. Sudah so, rapat MA. Ini tengok kok ada apa-apa halangan, memang tak ada apa halangan. Apa lagi? Hentak berderai. Kita pun hentak lagi ke bawah. Dapat lagi 250 pip. Okey, ni contoh untuk yang pakai indicator. Indicator ni member saya bagi. Saya pun cuba-cuba. Tapi okeylah untuk orang yang part time yang tak ada masa nak tengok, nak pergi belajar ataupun dia belajar tapi tak dapat gambaran keseluruhan lagi. Yang baru-baru nak cuba, boleh cuba yang ni lah untuk orang kata apa? Tengok aero, kita buka, tengok aero aje lebih kurang dia dulu. SOP sikit dah boleh entry. Okey. Hanya pakai dekat time frame H1. Tak perlu pergi time frame yang besar-besar, weekly, daily, monthly. Semua tu tak perlu. Okey, ni yang cara yang pertama. Cara yang kedua adalah ni kejap lagi. Ni kita cerita yang tadi dulu. Okey, contoh berapa kita dapat ni kan? Dapat 140 pip ni. 140 pip ni kalikanlah dengan berapa lot yang korang pakai. Ni kita nak cerita yang bendanya money management tu. Okey, 140 pip kalikan, katakan korang trade $2 lah, $2 ataupun dengan lot 0.2. Okey, berapa ni biasa yang orang tanya. Berapa kita nak kena modal kan untuk kita trade 0.2 tu? So, jom kita kira kat sana. Jap. Bagi saya seminit nak bendeng dulu jap. Okey, jom kita recap balik apa benda yang kita dah tengok pada tadi. Tadi kita dah sembang berapa pip kita boleh dapat, cara entry, nak entry kat mana kan? Hanya pakai time frame H1. Okey, sekarang kita dah tahu berapa pip kita boleh dapat, kita nak tahu pula berapa yang kita boleh dapat dalam bentuk duit lah. Okey, cara dia macam ni. Contoh, kita ambil contoh average lah. Tadi kita punya dalam chart tu 100 pip kan. 100 pip, ada yang 200 pip tadi, betul tak? 100 lebih. Okay, tapi kita cerita 100 pip. Okey, 100 pip ni kalikan dengan $2 sama dengan kita dapat $200. Okey, $2 ni bersamaan dengan 0.2 lot. Okey, kalau dekat otak FX macam ni lah. 0.01 ni maknanya 10 sen. 0.1 maksudnya $1. 0.1 bersamaan dengan $10. Okey, berapa diperlukan duit untuk kita trade $2 ni? Saya ambil contoh $2. Okey, dengan kita nak trade $2 ni, kita kalikan dulu dengan 500. 2 kali 500. $2 kali dengan 500 bersamaan dengan $1,000. Inilah modal yang kita perlukan. $1,000 untuk cara yang selamat, kita nak trade $2 adalah $1,000 modal kita. Okey, kenapa kena kalikan dengan 500 ni? Tadi kan kita dah entry. So ada kalanya kita loss, ada kalanya kita profit. Tapi kita mestilah nak profit kita lebih banyak daripada yang kita loss, betul tak? Macam tadi kita tengok pun kita tak berapa nak ada loss pun, tapi bila kita profit, kita profit banyak. Okey, tapi 500 ni adalah 500 pip. 500 pip. Okey, 500 pip
katakan sekali kita entry, SL kita stop loss lah. Stop loss kita adalah 30 pip. Okey, 30 pip bersamaan 500 bagi 30 pip, kita akan dapat 17 kali. Akan dapat 7, lebih kurang 17 lah, 16 lebih 17 macam tu. Okey, 17 kali. Maksudnya kita ada 17 peluru. Okey, 17 peluru ni apa benda pula sob? Kan? 17 peluru ni bermaksud kalau kita entry 17 kali straight, kita loss, baru kita habis $1,000 ni. Baru kita habis $1,000 ni. 17 kali. Okay. Kalau korang tak percaya, ambil kalkulator, kira. 30 pip, 500 bagi 30 pip. Okay. Tapi, ni SL kita 30 pip. Contoh, katalah kita, okay, depo 1,000. Kita buat deposit 1,000. Saya padam dulu. Boleh faham eh? Okay. Kata tadi kita depo 1,000. Kan? First trade, kita loss. Kita loss 30 pip. Kita trade $2 ni. Kita trade $2. Kita first trade kita loss 30 pip. 30 pip kalikan dengan $2 sama dengan $60. Okey, kita baru loss $60. Kita ada lagi 1000 tolak $60, kita ada lagi $940. Adakah kita MC terus? Tak ada kan? So ini cara yang selamat lah, yang disiplin lah kan, kiranya boleh je $1,000 ni kita nak hentak tu sepakai lot ni, lot 1.0 ke 2.0 ke 3.0 ke kan, boleh je, bukan tak boleh, tapi ini adalah cara yang selamat. Kalau kita loss sekali, yang kali kedua katalah kita profit 100 pip kan, kita profit 100 pip kalikan dengan $2 bersamaan $200. So kita dah cover dah yang rugi ni tadi, dan kita ada profit. Mungkin kat sini dah jadi $1,000 lebih. Macam tu. So dia punya basicnya tadi adalah, kalau korang tanya, ni cara saya tau. Terpulang lah, kalau korang rasa sesuai pakai lah. Saya tak tak galakkan untuk korang terus follow. Buat dulu research kan, tengok cara ni okey ke lah, cara ni teknik tadi apa benda semua, tengok. Kalau rasa okey, pakai. Tak okey, just let it go. Tinggalkan. Okay, basicnya tadi macam ni. Contohnya tadi, korang nak trade $2. Kan? Korang nak trade $2. Kalikan dengan 500. Sama dengan 1,000. Katakan nak trade $3. Kalikan dengan 500. Sama dengan 1,500. Ini kalau cerita berapa diperlukan untuk kita trade sekian-sekian lot. Faham tak? So, kalikan pula dengan sebulan. Kau nak tahu pula berapa kita punya projection sebulan, anggaran kita nak profit sebulan. Cara dia adalah senang je. Katakan korang ni jenis trade harian lah, hari-hari. Mungkin time kerja, waktu siang tu tengok chat sekejap, oh ada signal nak entry kan. Okay, katakan satu hari, satu kali entry tu ambil lah busuk-busuk kan, korang dapat 30 pip satu hari 30 pip. Takkan tak boleh dapat, tak macam kelakar kalau tak boleh dapat 30 pip. Bukan nak belagak, tapi korang tengok chart lah, dia gerak berapa ratus pip satu hari. Takkan 30 pip pun tak boleh nak dapat. Okay, katakan average 30 pip kalikan dengan, okey, katakan $2 tu kalikan dengan 5 hari, okey, kalikan dengan 4 minggu, sebulan lah kan, 4 minggu, okey, 30 kali 2 60, 60 6 kali 5 300, 300 kali dengan 4 392, 1200 sama dengan $1,200 sebulan kan, bersamaan dengan ringgit lebih kurang 5,000 lebih kali dengan 4.4 kot sekarang, 4.4 ni kau boleh dapat sebulan.
modalnya tadi $2, okey, modalnya 1000, dalam masa sebulan kau boleh dapat 1200. Modal masih ada lagi 1200 ni bersih. Ha, ni calculation tau, ini calculation, bukan bermaksud apa mesti dapat macam itu. Ha, tak mesti, tak semestinya orang kata apa tak ada loss, mesti ada loss, takkan mungkin tak ada loss. Ha, okey, ni dengan ni pengiraan $2 kalikan dengan 30 pip satu hari, kau boleh dapat kalikan dengan 5 hari seminggu trade kan, kalikan dengan 4 minggu iaitu sebulan. So tolaklah kau punya rugi untung, tapi kita ambil average 30 lah, katalah rugi 30 pip, profit balik 100 pip ataupun 150 pip, kalau tu rugi balik sikit 30 pip, depend lah, depend on market condition. Market condition ni dia tak semestinya terus mencana tegak ataupun tak mestinya menjunam tu ke bawah, dia ada sideway besar, sideway kecil, itu semua nak kena harungi lah sebagai trader forex. Okay, jom kita pergi patah balik ke komputer. Saya tunjuk teknik yang nombor 2, teknik scalping nombor 2. Jom. Okay, ni teknik yang nombor 2. So yang ni tadi, yang indicator yang first tadi ni, saya hanya pakai dekat GJ je tau, GBP, JPY. Dekat pair lain saya tak cuba lagi. So biasanya saya akan pakai dekat GBP, JPY. Yang lain mungkin tak sesuai kot, atau mungkin sesuai tapi kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Macam tu. So kita tengok yang teknik yang ni, naked chart ni. Yang ni dekat pair mana pun biasa saya pakai jadi. GBP, tapi yang kebiasaannya saya pakai GBP, JPY, GBP USD dan gold. Okey, cara dia senang je. Nama dia saya letak ni, saya letak 123 pasal kombinasi daripada trend line, support resistance dengan MA. So tiga-tiga ni kita punya checklist lah. Yang nombor 1 ni trend line, kita just lukis je daripada puncak ni, pergi yang nombor 2 dia, tarik ke bawah. Okey, 1 kan, tengok tak ada apa-apa lagi yang break dia, tak ada, tak putus lagi kat kawasan ni kan. Okey, kita lukis pula support and resistance yang nombor 2 ni, kita letak dekat resistance yang terdekat. Okey, contoh macam ni, yang terdekat. Okey, kita tunggu dia break. 1 putus, 2 putus. Okey, dia putus resistance dan dia putus trend line. Nampak candle merbuzu ni kan. So yang ketiga adalah MA. Dia pergi. Kita tunggu dia dapat dengan MA, then kita baru entry. Floating scale lebih kurang 30 pip. Naik ke atas 89 pip. Dekat goal tak boleh stop loss 30 pip. Nampak kan shadow dia semua gabak-gabak guys. Tak boleh letak 30 pip. So kena letak lebih kurang 50 pip lah. Itu yang biasanya selamat lah. So dia naik ke atas, hari yang sama kita dah dapat 90 pip. Kalau kita hold down, naik ke atas, dapatlah lebih kurang 330 pip. Okay, itu cara dia. Okay, kita cuba cari lagi dekat kawasan-kawasan sini. Okay, nampak macam ni contohnya. Ini buang dulu. Okay, ni puncak pertama. Ini bottom yang pertama. Selepas sini kan. Okay, cari yang kedua. Mana? Sini tak ada kan? Tak ada. Kat sini satu. Okay, kita marking satu trend line kat sini. Nampak? Di sini satu. Dan kita boleh letak juga sekali dengan horizontal kat sini. Nampak? Keluar lagi satu candle, dia putus. Dan yang ketiga dekat dengan MA, kita dah boleh hentak kat sini, sell. Dapatlah lebih kurang 40 pip. Tapi kalau boleh sabar, dia naik balik, floating negatif lah, tapi 25 pip, 26 pip lebih kurang. Dan dia turun balik 100 lebih pip. Kalau hold lagi boleh sampai bawah 290 pip. Macam gitu je. Tapi ni kan kita cerita untuk part time, so dapat sikit-sikit. Tak adalah sikit mana, 50, 60 pip, 100 pip, okey lah. Kalau tak okey tak tahu lah kan. Okey, itu untuk harian, satu hari. Korang boleh join grup Telegram HBFX. Link saya ada sediakan kat bawah. Dalam tu saya share macam-macam lagi. So kalau nak indicator ni ke apa, nanti saya tanya kawan saya tu, kalau dia boleh share, nanti
code lah, saya boleh share dalam group tu kan. So semua boleh pakai. Okay, saya rasa itu saja untuk video kali ni. Kita jumpa next video. Assalamualaikum, thank you for watching and bye-bye.